今日は何食べますか？はい、今日は何食べますか？おすすめは、この前食べたやつだな。握りの、インドネシアの皆さんが好きなのは、エビアボカドですね。はい、そうです。はい、エビと上にアボカドが乗ってます。うん。はい、どんどんさんも食べてみますか？はい、じゃあこれ3つまず。はい。お願いします。はい、商品を選んで、自分の好きな数を選んで注文を押します、はい、もちろんここ流れてるのを取ってもいいです。あ、そうなんですか。で、どんどんさんお茶を、これお茶です。はい、これはお茶作り方は、お茶は、まあ、大体茶さじ、はい、1杯ぐらいを取って入れます。で、これはわさびです。色は一緒ですが気をつけてください。間違ってはダメです。これがお湯なので、ここを押して入れます。熱いので入れてください、はい、で、お箸で混ぜます。お水が欲しい人は多分向こうに。はい、はい、わかります、はい、ありがとうございます。これ、取り方やってみましょうか。はい、お願いします。持ちます、はい、ちょっと上げます。あ、そうなんですか。はい、これはイカです。イカですか。イカです。私、はい、イカ好きなんで。私も、うん、私も、はい、どんどんさん、なんか食べたいのがあってね。これはね、ただの、ジュレポンジュ。白子って、いや、ジュレポン、うん、ジュレポン、ポン酢は味付け。ブンブンにはいいポン酢。チーズ違う。あ、チーズじゃない。白子なんやろ。kayak mayonnaise tampilannya. kayak mayonnaise tadi. Mayo. Bukan. Ya, apa? Semacam apa? Ya. Ampun lah. Siapa yang naik ke dalam? Korea, tori kata wa do desu ka? Kore wa chigau. Ah, ano. Naka wa naka ite mas ka? Oh, こういうのがついてたらこれをここに置いてください。でも回ってるやつが時々ずっと回っているので注文した方がいいです。くら寿司はいろんなお寿司があります。全国にある、回転寿司屋さんです、はい。たくさんのメニューがあって美味しいです。はい、これはね、ヤリイカ、イカです。はい、食べてみようか。うん、食べてみましょうか。はい。はい、そしたらまず、お醤油をかけます。で、好みで、わさび、辛いのが好きな人はわさびを横にのせて、で、うん、辛いね。わさびは辛いですけど、あの、なんだ、唐辛子の辛さとは違うので気をつけた方がいいです。これちょっとのせたりして、で、あ、来ましたよ。これは、なんだ、エビアボカド、エビアボカドです。インドネシアの皆さんが一番好きなメニューだと思います。実はエビとアボカドはとっても合います。どうぞ。うん。うん。おいしいわ。Kita akan coba menu yang saya pilih. Ini adalah ebi, ebi avocado. Ebi avocado. Udang, ada udang. Di, ada di atasnya ada dikasih alpukat.
terus dikasih ini tama negi sih, ya? Hai, tama negi deh. Daikon kan? Daikon ya. Ah, ini ada bawang bombay, kasih dasarnya bawang bombay. Kamu kasih apa dong? Ini shoyu. Shoyu. Kecap asin. Iya, kecap asin. Kecap asin. Kecap asin Jepang. Itu sama juga nih, kecap asinnya. Ini wa ne, amadare to yotte. Kayak kecap manis. Kecap manis kayak. Oh, kecap manis. Amadare. Amadare. Indonesia の人好きか。でも、お刺身にはこっちが合うと思います。両方かけます。はい。じゃあ、どんどんさん召し上がってみてください。どんどん食べてみ。ini pertama kali makan。もう初めて。そう、これここで半分に切る。そうそうそう。それで。はい、これがサーモンオニオンですね。はい、とこれ。これはエビアボカドです。皆さん、食べてみてください。どうですか？はい。はい、OK。はい。じゃあ、ini menu kita kedua adalah bulu babi. Jangan khawatir, ini halal. Kan babi yang di darat ini babi yang di laut. Kalian tahu sendiri kan? Ini. Yang di laut itu halal semua. Ya, itadakimasu. Kita makan. Pakai shoyu. Up, enggak masuk. Coba. Gimana rasanya? Enak. Tapi ada apa emang? Apa? Mungkin ada cumi-cuminya kayak gurita. Ada keras-kerasnya kayak cumi-cumi. Kayak tepung. Enak ini. Lumayan enak. Ini apa ini? Salmon ya? Salmon. Nah. Ini mana menu kita ketiga? Salmon. Di atasnya ada mayones juga nih. Dan tamanegi. Kita coba. Kita kasih saus dulu. Yuk, kita makan. Kita ada kimas. Ini sangat kerakat. Bukan pedas juga. Maksudnya lebih enak yang pakai pokat di atasnya kan? Jadi kalau yang pakai pokat itu lebih pedas kayaknya. Ada rasa-rasa segarnya gitu. Dari apa tuh? Ini apa? Saya akan mencoba. Oh, masuk. Atari. 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 Apa katanya? Atari. Dapat. Hai. Oh, apa itu sensei? Oh, dapat gua. Oh, ya ta. Wah, sugoi, oh, omedetou. Hai, omedetou gozaimasu. Sore wa nan desu ka? Ima wa Konan. Shitte masu ka? Oh, shitte masu. Hai. Konan no magnet. Hai, atarimashita. Konna hou ni. Hai. Saya rezeki de
わかりますやつ、はい、はい、わかりました。どうぞ料理のレーズおめでとうございます。よかったな。よかったな。これが、マグロだから、うん、トゥナ、はい、マグロを巻いてます。これ名前テッカマキって、いや、パニドケチャップ味ditambahin kecap manis. Ayam, ayam. Chicken. Karaage no chitta yasu desu. Ayam enak. Goreng, ayam goreng. Ayam, ayam, ayam goreng. Ini ya, apa namanya? Salmon. Ikannya mentah. Hmm. Tapi enggak terasa amis. Nah, so, itu gimana sih? Karena enggak terasa amis. Sabaki kata tuh, atau shinsen, segar. Oh, jadi ikan itu kalau misalkan dipotong itu ada cairan yang bikin rasa apa amis, bau amis gitu. So, kalau potongnya benar, dia nggak berasa amis. Ada sendo, potte sini kiri toka, deto suku itu kuasa kuasa. それを勉強しなくてもそう、それを勉強するとインドネシアでも美味しいサーモンが食べれます。いや、banyak orang yang bisa makannya tanpa keluarin bau amis. Ini dimakan bener-bener gak amis? Iya. これはカツオのたたきです。はい、はい、で、カツオのたたきはここを炙る、焼いているので、ああ半分、まあ、半生というか外釜た、うん、はい、カツオのたたきは高知、うん、高知県のカツオのたたきがとても有名です。ああ、そうですか、はい、香川はうどんですか。香川はうどんです、うん、はい、徳島は、ね、徳島はウギですね。そう、芋、ナルト金時とラーメンも有名ですね。徳島ラーメン、ただ、まあ、うん、インドネシアの方は食べれないかもしれないですね、うん、チョバドン、チョバイネ、チョバイネ、umur kan setengah matang. Katsu itu kalau Indonesia itu kan apa? Tongkol. Iya, bukan tongkol. Makanya saya, kalau saya beli katsu itu yang tataki itu, saya goreng lagi. Goreng lagi. Enak sih. Pasti kan oishii kamu. Soalnya kalau yang kayak gini saya enggak bisa makan ini. Ini coba. Ikan tongkol setengah matang. Kayak apa? Rasanya enggak begitu terasa, tapi kalau teksturnya kayak agar. So. Sampingnya aja yang kering kan. Kayak agar-agar. Hai, ikura desu. Ikura. Ikura, ikura berapa? Sono mama taberu? Eh, taberu. Taberu. Ah. Apa ya? Kayak buah kan ya? Hmm. Kalau biji buah kan dimakan nggak langsung. Bayangan saya ini kayak lengket gitu. Gimana wasabi kayak? Saya suka wasabi. Pedas kan? Bukan pedas. Tapi kayak bung lari ya? Kayak apa bahasa Jepangnya sensei? Hanani tsun. So. Hmm. Jadi kayak kalau bahasa orang Jawa nyegrak gitu ya. Bukan pedas tapi kayak so, set. Iya, pedas kan. Malah saya suka keripik-keripik wasabi itu. Oh, sugoi. Tapi ini これはなんかその消毒あのなんか生を食べるってそれのあの消毒の役割があるらしい。Oh, jadi kayak semacam buat obat. So, so. Jadi buat pembersih tenggorokan atau apa gitu. Atau yang apa? Karena ikan muda, jadi apa supaya tidak biar netralisir ya, gitu ya. Oh, tidak. Selain dimakan buat makan bareng sushi itu buat apa lagi sih sih wasabi? Soba. Soba? Soba. Udon には使わないですけど、ミーヒタン、ミーキタとかミーヒタンのまあわさびを使います。ソバってなんだか。Ada yang berkuah. Ada yang berkuah di sini. Ini, zaru soba kan? こっちから棒入れて食べるそば。zaru soba ni ireru.
wasabi ini hampir semua orang Jepang suka atau gimana sih? Anak-anak kecil yang oh, bisa makan. Iya iya teh. Bukara ini. これは健康のためですね。Pedas banget. Enggak pedas. Enggak pedas kan? Ucap tadi lu, uyu ni shita kedo. Pengen nonton tuh. Nanda take, ii to omotta ra kouroku botan, kouroku mo onegai shimasu. Channel kouroku onegai shimasu. Wasurete. Hai, wasurezuni channel kouroku onegai shimasu. To komento mo share to onegai shimasu. Dong bahasa Jawanya gimana dong? Ojo ditonton. Ojo di like, ojo di subscribe. Yang menurut orang Indonesia enak, kan kita coba makan enak apa enggak? Sesuai apa enggak sama lidah orang Jepang, sama lidah orang Indonesia. Ini boleh ambil yang mana aja. Oh, kalau ini daging sapi, sapi. Ini adalah buta ya. Oh, buta. Ini telur ya, Sensei? Oh, telur. Unagi to bulut. Mau coba? Enggak tahu, enggak. Biarin aja lagi. Ini, cara gini ini. Dia enggak bisa di stop. Ini diambil. So. Tutup lagi. Ayo coba ini apa nih? Itu yang tadi itu, babi-babi. Oh, enggak mah. Tapi sudah tahu ya caranya. Iya. Balikin lagi enggak apa-apa. Balikin lagi. Kenapa enggak apa-apa kayaknya sih. Enggak boleh gitu. Itu kebiasaan orang Indonesia. Kebiasaan orang Indonesia. Itu juga enggak boleh ya pemirsa. Iya. Buat pemirsa jangan jangan ditiru ya. Kalau udah yang diambil tuh jangan dibalikin. Enggak boleh. Apalagi ngutang. Gimana rasanya, Sensei? Saya sih jarang makan itu. Apa sih itu? Ini kalau dari atas sih kelihatannya kayak sayurannya ini, lontong sayur. Kuning-kuning kan masakan Indonesia, India, kuning. Ini wasabi. Kasih ini wasabi deh. Udah tadi, udah cukup. Gimana rasanya? Alok ya? Alok eh. Cuminya keras, agak kayak rasa keras. Terus ada manisnya. Ada manisnya. Manis itu dari unyi. Sekian dulu dari video kita makan-makan siang goreng. Sisi-sisi itu dong-dong. Kita akhiri video ini. Buat kalian yang nonton, jangan lupa lah like and comment, subscribe bagi yang ingin subscribe, subscribe aja, jangan malu. Udah sekian, terima kasih. Ada kata-kata yang buat yang kata-kata penasaran ya kan, rasanya sushi asli di Jepang ya. Datang ke Jepang. Iya, iya. Kalau nggak jadi ikan sushi, bisa jadi ribu sushi. Nggak jadi pelancong juga bisa kan jalan-jalan. Asal jangan kaburan ya. Buat sensei ada. Hai, jadi ini tomottara channel toroku, yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Mite kurete arigatou gozaimashita.